Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Hernawan, Kepala SDT Rahmania, beserta Bapak dan Ibu Guru di SDT Rahmania ini, mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali kepada anak-anak tercinta kelas 1 sampai kelas 6. Kembali belajar di hari ini, memulai dari hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, tanggal 26 Rabiul Akhir. Mari kita sambut kegiatan pembelajaran dengan ceria, dengan senang hati. Sebagaimana tadi pagi hari Bapak Ibu Guru semua menyambut kalian dengan sukacita, Masya Allah. Dan tentunya semoga pembelajaran di SDT Rahmania semakin menyenangkan. Pembelajaran tanpa kekerasan, teman-teman jaga, mohon tidak ada bullying. Baik fisik, baik ejekan, perkataan yang menyinggung perasaan. Mari kita jaga sama-sama. Jadikan sekolah ini sekolah yang kita cintai, saling cinta, saling sayang, saling menghargai. Yang ada adalah tumbuh prestasi-prestasi dari kita. Prestasi akademik, prestasi ibadah, termasuk prestasi akhlak karakter kita. Mari kita hargai, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih rendah. Ucapkan salam ketika bertemu dengan sesama teman. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Siapa yang setuju di semangat tidak ada bunyi, tidak ada cibiran, makian, binaan, pukulan kepada teman? Ya, alhamdulillah. Pawan menyebutkan SD telah menyiap sekolah anak-anak. SD telah menyiap sekolah anak-anak. Guru, orang tua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nih, dalam satu kejuaraan atau mengikuti satu kali lomba mendapatkan 5 medali sekaligus. Apa kira-kira? Silat. Basket? Basket kurang. Futsal? Bola? Nah, jawabannya masih belum tepat ya teman-teman. Alhamdulillah guru kita ya. Selama ini kan guru-guru jarang yang diumumin juara. Sekali ini guru kita telah mengikuti kejuaraan Rahmania Cup dan mendapatkan juara